حصريا على شبكة سماء الإنترنت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك قل إن تخفوا ما في صدوركم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Satu bidang akademik, waktu rektor dua bidang SDM,
Wakil rekor 3 tentang SDA, sumber keuangan dan sumber daya aset. Wakil rekor 4 tentang kemahasiswaan dan AIK. Dan wakil rekor 5 tentang atau terkait dengan kerjasama. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari beliau Bapak Dr. Ahmadul Mahdi, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Ahmadul Mahdi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan biasanya tukang sambut. Sambutan di pimpinan kebetulannya sambutor dalam bahasa Inggris, tukang sambut. Bapak Ibu yang saya hormati, adik mahasiswa depan, mungkin beberapa kali kita melakukan sholat subuh dan kajian sabtu pagi ini belum diketahui misi kita itu apa. Mungkin Pak Rektor sudah menyampaikan misi kita itu apa. Kita ingin membangun budaya baru di UNJ. Apa budaya baru itu? Budaya baru itu adalah memperkuat warga UNJ dalam berorganisasi di kampus Universitas Muhammadiyah. Di depan itu ditulis salah satu ketua dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah berislam itu melalui organisasi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya jadi dekan sudah 4 tahun, jadi direktur sudah hampir 5 tahun. Ternyata orang warga Muhammadiyah itu yang ada di UNJ ini sangat sulit berorganisasi. Kaprodi konflik sama sekprodi, dosen konflik sesama dosen, mahasiswa dengan mahasiswa. Apa sih susahnya berkomunikasi kok dan ada konflik? Ya. Kalau kita itu konflik, ya gimana kita bisa mencapai tujuan organisasi? Itu pertama. Yang kedua, bagian saya itu bagian perencanaan organisasi. Bapak Ibu tahu nggak, sekarang yang A di Jogja itu tambah 2. Sanata Dharma dan Atmajaya. Itu saudara kita dari Katolik. Coba Bapak Ibu rasakan kalau Bapak Ibu ketemu orang Jerman, apa bedanya dengan orang Korea, dengan orang Jepang? Itu bedanya apa? Terasa. Tapi saya itu berkunjung di semua kampus PTN di seluruh Indonesia, orang bedanya. Oh, Muhammadiyah, kalau orang Muhammadiyah orang bedanya bodoh kesete. Ya, naik rapat bodoh telate. Menyambung gawe, saksu-saksu. Itu enggak? Nah itu yang kita enggak jelas. Jadi jamaah subuh ini untuk membangun identitas, supaya kita itu jelas, ketol identitasnya. Main bodoh persepe. Coba warga Muhammadiyah itu apa? Senang organisasi, umum, sergap. Ini minta ampun ya. Jadi kita tuh belum jelas identitasnya. Ada dosen asing di Pasca itu komplain dia tentang orang dosen di UNJ. Saya sudah baik, sudah menulis 1000-10.000 kata. Dia nanti pak. Itu dosen, itu dokter itu. Menyewa dokter yang berdukung. Jadi kita punya 120 doktor, tapi skopus kita itu hanya 136. Jadi banyak dokter tidur. Nah ini tugasnya pembicara hari ini. Jadi kalau pembicara hari ini tidak berhasil meningkatkan publikasi dosen dari 136 menjadi 1000 publikasi,
tahun 2021 di bawah rektor Gunawan Mulyanto, ya piye? Ora ono bedane. Nah, tugasnya marek bidang 5 itu yang usul-usul ya. Ini belum. Dan saya akan melihat apa yang dilakukan universitas lain. Jadi itu tujuan kita. Jadi kita ingin membangun budaya di UNJ ini agar kita tuh berbeda dengan warga bukan Muhammadiyah. Beda. Nek wong ngono kuwi sok dosa, awak dhewe yo apa satu ayat nek dilakoni. Yo supek. Ahmad Jalal dulu kan ngajari surat Al-Maun bolak-balik itu. Ben dilakoni kayak gitu. Iki ayat yang apalake nek ora dilakoni. Bodho wae. Jelas Pak kata itu. Kata ibu itu kepala batu ya. Kalau kepala piro itu wirang-wiri. Saya kira itu tujuan kita, misi kita mengadakan kajian saat ini bukan. Jadi saya paham bapak ibu jauh-jauh ya diaksen. Tapi lama-lama nggak bisa diaksen. Yang terakhir tujuan kita itu supaya mahasiswa itu lebih banyak datang. Jadi gimana Pak Khairuddin mahasiswa yang muncul? Karena yang masuk ke UMI ini 80% buta huruf Al-Quran, tapi tidak buta huruf baca tulis. Kalau baca tulis buta huruf tidak diterima. Ini baca Qurannya nggak bisa dia. Nah, tugasnya kita 100% harus bisa baca Quran. Yuk bangkitkan untuk bisa baca Quran. Itu lulusan UMI yang bisa baca Quran. Saya kira itu tujuan kita yang jelas ya. Jadi kita lama-lama demikian jadi budaya. Jadi kita ya Bapak Ibu sekarang ini aksel, lama-lama gak usah aksel lah ya. Nanti menjadi budaya kita, menjadi senang ya. Jadi tahu misinya. Jadi kita tuh gak senang maksa-maksa ya pimpinan ini. Pokoknya kita senang aja melakukan suatu pekerjaan, senang melakukan penelitian, senang menulis, senang publikasi, senang-senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Bapak Dr. Ahmad Nandi. Selanjutnya adalah kajian kuliah suhu atau tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Soekarto, bicara dengan sains dan Islam dalam perspektif peristiwa Isra dan Mi'raj. Kepada beliau kata terima kasih kepada sesama. Dan
selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering istighfar, kita akan mudah mengatakan maaf kepada sesama. Dengan dua kata itu, kita mampu membina hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan sesama. Hubungan baik akan menghasilkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Maka kata kunci kemampuan mempengaruhi orang lain adalah pada bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan Allah dan dengan sesamanya. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi malam pukul 11 saya dihubungi oleh Pak Miftah dan kebetulan belum tidur karena baru akan makan malam ditemani istri saya. Saya masuk rumah pukul 10. Alhamdulillah saya siapkan 2 jam dan saya tidur kurang lebih 2 jam. Kalau ada kekurangannya mohon nanti diluruskan. Saudara sekalian, hari ini adalah hari ke 23 saya bertugas sebagai wakil rektor bidang akademik dan pertama kali saya berdiri di mimbar ini dan pertama kali juga saya melihat Dr. Normandi menggunakan sarungnya. Karena biasanya beliau datang ke kampus menggunakan celana jean casual seperti hanya Pak Rektor. Hari ini beliau pakai sarung, alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih baik daripada sebelumnya. Hadirin sekalian, saya diberikan tema pagi ini dan waktunya agak panjang. Maka saya hanya akan ambil satu fakta saja dalam sains dan saya hubungkan dengan Quran, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi sebelum itu saya akan mulai dari sini. Karena pemahaman kita tentang Isra dan Mi'raj itu dipengaruhi oleh pola pikir kita. Saya akan mulai dari sini. Coba, yang laki-laki, para mahasiswa sekalian, kalau saya sodori 4 barang ini, ada kerikil yang besar, ada kerikil yang menengah, ada kerikil yang kecil, pasir, ada air, mana yang harus dimasukkan dalam gelas supaya semuanya masuk tanpa harus ada yang tumpah? Yang mana? Airnya atau pasirnya dulu? Oh, pasirnya dulu. Kalau yang apa? Pilih yang mana? Ya, saya tahu jawabannya apa. Yang apa itu mau jawab yang besar dulu. Yang betul adalah yang besar dulu masuk. Kalau yang besar masuk, makanan ini setelah yang besar itu di sela-sela kerakal yang besar-besar itu nanti bisa dimasuki kerikil kecil. Di antara kerikil-kerikil kecil nanti bisa dimasuki pasir. Dan di antara pasir dimasuki air. Tapi kalau kita balik, tidak bisa. Air masuk dulu, penuh gelasnya. Pasirnya masuk, airnya tumpah. Apalagi kerikilnya masuk, lebih tumpah. Kerakalnya masuk, lebih tumpah. Inilah gambaran bagaimana kita harus memilih prioritas dalam hidup, termasuk dalam bekerja dan belajar. Kalau Pak Normandi tadi menyampaikan prioritas seorang dosen itu 3, tapi yang disebut tadi baru 1. Nah, dianggap yang 2 sudah paham. Yang pertama adalah dharma mendidik, tidak sekedar mengajar. Dosen itu mendidik sehingga tidak hanya menjadikan cerdas anak muridnya, tapi berakhlak karimah, cerdas dan beradab. Itulah hasil pendidikan. Kalau hasil pengajaran cerdas saja, belum tentu berakhlak. Maka sekarang kita dengar ada mahasiswa memukuli rektor dan menginjak-injak rektornya di depan kampusnya. Masya Allah, mau berpindah ini jadi. Itu cerdas saja, tapi tidak berakhlak dan tidak beradab, tidak beretika.
Dosen Muhammadiyah harus mampu mendidik, tidak saja mengajar. Yang kedua itu penelitian, dan penelitian dicirikan dengan publikasinya. Jadi sekarang ukuran publikasi adalah indeks by Google Scholar atau by Scopus. Nah ini kontrol mandi. Tugasnya adalah ngejar-ngejar. Sementara yang dikejar juga lain. Jadi kapan ketemunya? Yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Itu juga sama, nanti harus diwujudkan dalam publikasi, dalam bentuk publikasi aplikatif dan indeks Google Scholar atau Scopus. Nah, dialah memang tugasnya mengejar-ngejar. Dia tugasnya menjadi kerjasama dengan luar. Menteri Luar Negeri yang mengganti, ya beliau. Kalau di Jakarta, Ahoknya gitu ya. Nah, tapi di sini Ahoknya bagus ya, pakai sarung kan. Nah, saya ini Menteri Dalam Negerinya, kira-kira begitu. Nah, maka kita harus bisa memilih prioritas dalam hidup. Termasuk mahasiswa harus bisa memilih prioritas dalam belajar. Mata kuliah mana dulu yang harus diambil supaya lulusnya tepat waktu. Karena urusan tepat waktu ini masih menjadi masalah bagi gaji, dan waiting time to find the first job itu juga masih menjadi masalah bagi gaji. Nah, lanjut ke sini. Ingat, nasib kita tergantung karakter. Dan karakter itu bisa diperoleh dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu buah dari tindakan. Tindakan itu buah dari perkataan dan pikiran. Maka kalau saya gambarkan dengan gambar yang lain, lingkaran yang di dalam, nasib, karakter, kebiasaan, tindakan, itu bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi yang ada di dalam hati, ini perasaan, pikiran tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi itulah yang menentukan. Pikiran itu menentukan perkataan, perkataan menentukan perbuatan, perbuatan menentukan kebiasaan, kebiasaan menentukan karakter, dan karakter menentukan nasib. Maka nasib kita itu tidak ditentukan oleh kompetensi saja. Seseorang yang sangat kompeten di dalam ilmunya belum tentu nasibnya bagus. Lihat saja yang IP-nya 4,0. Itu kalau ada lebih, bisa lebih ya. Tapi mentoknya 4,0. Tapi ketika ujian psikologi, tes psikotes, nggak lulus. Maka kalau dia mencari pekerjaan, nggak pernah diterima. Walaupun IP-nya 4,0. Karena karakternya buruk. Tetapi bisa jadi ketika tes psikologi bagus, walaupun sebenarnya kompetensinya kurang, maka itu bisa jadi diterima. Kalau kita bicara matrik SDM, ada 4 kuadran. Kuadran pertama adalah yang kompetensinya bagus, kinerjanya bagus, itu kuadran atas kanan. Orang seperti ini harus dipertahankan dan diberi reward. Kalau tidak, lari dia nanti. Kuadran kedua kiri atas, itu yang kinerjanya bagus, kompetensinya rendah, tapi kinerjanya bagus. Kenapa dia bisa bagus? Karena rajin, sholat malamnya rajin, subuhnya rajin, pakai sarung, pakai peci. Kemudian dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah. Tidak saja hidayah, tapi taufik. Apa bedanya? Kalau hidayah itu sekedar petunjuk, kalau taufik itu petunjuk plus bimbingan. Jadi kalau ada orang tanya, gimana kamu UMY? Ya, dia ditunjukin, oh lewatlah tengok selatan, terus ikuti saja sampai ketemu sebelah kiri jalan ada gedung kembar tulisannya UMY. Nah itu apa? Nah, itu namanya hidayah. Kalau taufik, gimana UMY? Oh itu loh, ikuti tengok terus selatan sampai ketemu gedung kembar ada tulisannya UMY. Tapi kalau saya repot-repot, saya antar anda ke tempatnya. Itu namanya taufik. Maka kalau hidayah, kalau menikah dengan taufik, bagus. Luar biasa. Nah, orang-orang yang rajin begini
Padahal kompetensinya biasa-biasa saja, kinerjanya bisa bagus. Nah kalau ada SDM yang seperti ini, maka cukup ditrainingkan, cukup dilatih, cukup disekolahkan, nanti kompetensinya akan naik. Nah masalahnya itu kuadran ketiga di kiri bawah itu, kompetensinya rendah, kinerjanya rendah, diapain ini? Nah, susah. Padahal beliau ini punya jasa yang luar biasa. Sejak berdiri beliau sudah mengabdi. Susah kan? Susah, itulah pimpinannya. Pimpinan itu tempatnya susah. Kalau berhasil belum tentu dipuji, tapi kalau gagal pasti dicaci maki. Itulah konsekuensi sebagai seorang pimpinan. Jadi tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Nah, kuadran keempat, kiri kanan. Nah, kanan, bawah maksud saya. Jadi, kompetensinya bagus, tapi kinerjanya rendah. Itu kenapa? Bisa jadi dia bekerja bukan pada bidangnya, bukan pada bidang kompetensinya. Sehingga kita harus rotasi. Maka, replacement karyawan itu harus berbasis tes kompetensi itu tadi. Supaya kita bisa menempatkan sesuai dengan keahliannya. Sampai di sini. Nah kita akan awali dari sini. Kita bicara sains dan Islam. Waktunya nggak boleh panjang-panjang. Maksimum pukul 6 karena yang di depan sudah menunggu. Ya. Saya awali dari pertanyaan ini. Apakah ada konvensi antara sains dan agama? Jawabnya? Jawabnya gimana? Jawabnya tidak ada. Tidak ada yang perlu dikonflikkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya sains berasal dari Allah. Agama juga berasal dari Allah, sumbernya sama, maka mestinya tidak bisa dikonflikkan. Kalau dia mengkonflikkan, karena dia tidak memahami salah satu. Kalau dia memahami dua-duanya, pasti tidak akan konflik dalam pikirannya. Kecuali memang yang sejak awal sudah konflik. Yang kedua, apakah kata saintis itu kemudian konotasinya sama dengan orang-orang tidak beriman? Sehingga kemudian ada orang-orang yang sebelumnya beriman, kemudian berusaha untuk menentang Quran, mengkritisi Quran, dia seolah-olah dia sebagai orang yang ilmiah, disebut saintis. Mestinya tidak. Karena Quran itu gudangnya ilmu pengetahuan. Kalau dibaca, sampai orang kafir pun di Eropa itu membaca Quran bukan dalam rangka mengamalkan, tapi dalam rangka menyelidiki apa isi ilmu pengetahuan yang ada di dalam Quran. Inilah mestinya jawabannya. Allah itu melalui Quran menuntut manusia dengan pendekatan logik, dengan pendekatan praktis, dengan pendekatan tepat dan implementatif. Maka kalau kita perhatikan berbagai ayat dalam Quran nanti logik sesuai dengan akal sehat. Dan laki-laki itu lebih banyak menggunakan akal sehatnya. Beda dengan perempuan, mohon maaf. Laki-laki menggunakan akal sehat, maka indra yang dominan adalah mata. Mata, itulah laki-laki. Maka kalau belum melihat secara langsung, belum baca secara langsung, laki-laki itu tidak berani memutuskan. Tetapi beda dengan perempuan. Perempuan itu kadang-kadang tidak usah melihat, ambil keputusan. Dengan memejamkan mata saja, itu bisa memutuskan. Itulah seorang perempuan. Karena yang dominan adalah perasaan. Indra yang dominan adalah telinga. Maka kelemahan wanita ada pada telinganya. Kelemahan laki-laki ada pada matanya. Pengantin baru, laki-laki ingin lampunya hidup supaya bisa menikmati keindahan istrinya. Istrinya beda, ingin lampunya dimatikan karena perasaan yang dia tekankan. Ingin disentuh, ingin mengirim kalimat-kalimat yang mesra. Maka malam pertama itu bisa jadi hanya rebutan saklar saja. Masuk ke sini, tema utama kita pagi ini. Fakta satu. Ini kan kuliah, namanya kuliah pakai slide projector. Maka tadi malam saya bilang sama Pak Mentar, Pak tolong disediain slide projector. Selain saya gak hafal isi semuanya,